tadi, Pak? Kita nak ambil sanjuk dengan buah-buahan. Ini anjuran dari pemerintah, Mak. Bagus untuk kesehatan, untuk menjauh-jauhkan dari penyakit-penyakit yang ganas. Gitulah. Ya kan juga Bapak sehari itu kita tak boleh keluar rumah. Kenapa ini ngajak Mak keluar pula? Ini nih, positif. Kita nih ambil buah-buahan dengan sayur. Kemarin dulu lain enggak, Mak? Ya, cuma Mak kembang dah urat emaknya. Lama enggak. Apa benda ni, Pak? Ini reban, Mak. Reban apa? Reban harimau. Cuma dah buruk. Bakti harimau ada tang sinek ni. Ada dah, Mak. Lari dah dia. Reban ni rubuh dah. Ya, remak hati masih harimau ni, Pak. Kok ada, ha? Habis kita serambun, Pak. Ada. Ya, Mak. Pak, kok tahu Angel mau je main lamin ini, Pak? Main tunduk-tunduk, kata dia. Sudahlah. Tak usah kasih tahu Angel. Bapak ambil pucuk ubi. Mak cari buah-buahan ya. Boleh. Enak ya? Tapi tak usah jauh nak ya. Ya. Mak, pucuk ubi ni kalau dimasak santan, nyaman ni. Apa gek kau dicampur sambal belacan? Mak ini tetap nyaman. Ini makan tetap peluh ni. Mana mak ni? Tak kata dia dekat ngambil pucuk ubi petik tu. Mana dia? Mak. Oh mak. Mana dia ni? Baju mak. Mak. Oh mak. Inilah ni. Uang suruh tak usah jauh-jauh bah. Masih tak? Mana? Mak. Oh, Mak. Mak. Mana? Tak ada. Mak. Mak. Menjalan. Oh, Mak. Mana pula dia tuju ni? Mak. Oh, Mak. Pak Oi. Anak-anak. Sini lo. Pak. Tunggu lo. Apa kau dah? Apa kau sini ni? Panjang cerita nak mana. Pergi ke arah tu anak. Apa? Cerita panjang nak mana. Benar-benar panjang cerita. Awalnya tadi tu, Pak Muda sengaja mah ngajak tante kau ngambil sayur. Jadi Pak Muda ni tak tahu tante kau ni tak ke mana tu jua. Oh, mang tadi tu, kami tu mandang mang Pak Muda sama tante ni. Iya, mang. Ke mana sebenarnya ni? Itulah.
kau tolong Pak Muda yang mana? Hari ini dah nak malam dah nak mana? Ayo, oh, tenang ya. Ayo kita tarik Pak Muda, nak menggegar Pak Muda yang mana? Tuh. Oh, Mak. Pak Muda. Iya, tapi tunggu lho, Pak Muda. Ini hutan, Pak Muda. Takut. Balik lagi tu. Eh, apa nak balik apa? Tante. Ya, ya, ya. Balik, ayo balik. Kau nak balik ke? Sana. Ikut, Pak Muda. Ikut, ya. Oh, Mak. Mana? Pak Muda, ngapa? Tuah. Au kata kau, aku ni apa nama tu diumumkan orang. Aku dah ngasih tahu dia dah. Kalau kira-kira apa rumah tangga aku tu tak bagus tu kata aku. Aku sudah umumkan orang. Ini bah rumah tangga tu kata kau belum tentu betul dia malah umumkan aku. Laki dia tu jauh lebih parah daripada laki aku. Laki aku walaupun tak kerja kata kau tapi kebun dia banyak, warisan dia berlunggu arah. Tapi kok macam laki dia tu. Tiap hari tu tidak ada kerja. Duit nadah dengan bini, rukuk minta dengan bini, pajo pun minta dengan bini. Ao. Alah, sini rupa ya Allah. Bimbang. Ngapa nak anak? Tapi tunggu lho Pak Muda. Ngapa? Sama siapa dia ngomong tu? Tak tahu kau. Tak tahu Pak Muda nak anak. Yo, baliklah tu. Siapa nak balik apa? Mak. Mak ni ke mana, Pak? Bapak ni, mak ni leteng cari bapak tadi tu. Bapak ni leteng cari mak bergegar lah tolong bapak ni. Awak, Tante. Bapak tu ke mana? Mak dia tadi leteng cari bapak. Mak si bagus ya. Keliling-keliling hutan cari sayur. Mana sayur mak tadi tu? Oh, lupa. Mak belum sempat ambil sayur. Apa nama bapak? Tahu apa gak ada di sini ni? Tadi tu, kami tu tengok ke Pak Loi sini ni. Makalah kami ngagak dia ni. Kok tak ada dia ni, Mak? Tak ada dia ngawankan bapak ni. Mak yang cari mak ni. Ligat bapak ni. Cari mak. Keliling-keliling hutan. Tante. Apa buat sini ni? Bimbang rasa. Oh. Apa nak pajuh kau nak bimbangkan aku, Pak? Macam belah aku ni budak kecil. Nak kau bimbang-bimbangkan. Dah tua dah aku ni, Pak. Anaknya nak ngadap dua dah. Ha? Ada bah mak gurau. Apa punya nyamak nyagik kat ngomong-ngomong dengan kawan mak. Tak sangka kata kau. Lama mak ni baru jumpa dengan kawan mak ni. Ada tak di sini yang ambil sayuknya? Hah? Kawan mak ngambil sayur, mak ketemu dengan kawan mak berdua. Hah? Kawan mana kawan mak? Tak percaya pula dia tu, ya Allah itu. Pak, Allahu Akbar, apa Pak Joko tinggalkan mak seorang sini ini, Pak? Kawan maknya nak ajak kena. Aduh, Allah, bakal terakhir lagi.